Halo Samurayan, bikin warna putih lembang yang keren kayak gini cuma pakai cat semprot Samurai Pen loh. Siapkan media yang sudah diamplas dan siap untuk diepoksi ya guys. Untuk epoksinya kita gunakan epoksi 2K04W yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus warna dasar putih guys. Sedikit informasi ya Samurayan, produk 2K Samurai Pen wajib dihabiskan maksimal 1 jam setelah hardener diaktifkan. Semprotkan epoksi 2K04W sebanyak 3-4 lapis dengan jeda 5 menit setiap lapisnya. Karena epoksi ini sudah berwarna putih, kita bisa langsung semprotkan warna lembayungnya guys. Untuk warna lembayung emasnya, kita gunakan 4D Gold 4D885. Pada video ini, kita semprotkan sebanyak 3-4 lapis secara merata dan berikan jeda 5 menit setiap lapisnya, guys. Setelah warna merata, dan kita diamkan sekitar 30 menit ya. Untuk finishingnya pada video ini kita gunakan Flat Clear 128A. Semprotkan Clear Dove 128A sebanyak 3-4 lapis dengan jeda 5 menit pada setiap lapisnya. Dan ini dia hasil warna putih lembayung emas yang pastinya coba pakai cat semprot Samurai Paint. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, comment, and subscribe ya. Ingat cat semprot, ingat Samurai!